Okey, sebelah yang gini deh. Kalau percaya. Pakai lagu. Tak ada, tak apa. Ni tak, kenapa tak ada live eh? Tak lain ni. Yang ni pakai data. Ha? Mai data ni. Tak apa. Dengan wifi ni dah awak buka-buka dekat TikTok. Apa tu tak ada buat ada live kata live tadi ada. Ada live. Okey, data. Data boleh live. Boleh. Ni pakai sini. Pakai sini. Apa ni ni? Mic tu baik apa? Dekat dalam sini. Sampai sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Insyaallah mudah-mudahan terbaik. Alhamdulillah. Titik dengar tak? Yang kat titik dengar tak semua saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam insyaallah selamat hari Senin. Salam hari Senin untuk anda semua. Selamat berpuasa bagi mereka yang berpuasa. Isnin terakhir di bulan Rejab. And kita tinggal satu hari lagi bulan Rejab, kemudian akan sampai Syakban. Allahumma balikna Rab. Allahumma barikna fi Rejabi wa Syakban wa balikna Ramadan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hari itu kita sambut Isra Mikraj 27 Rejab. Hari ini dah 29. Besok hari terakhir Rejab, kemudiannya pada hari Rabu bermulalah bulan Syakban. Bermakna Ramadan dengan kita terpisah hanya 30 hari saja lagi. Mudah-mudahan kita sampai, tuan-tuan, amalkan doa yang Nabi ajar. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Tunjukkan pada Allah, terjemahkan kesungguhan kita nak bertemu dengan Ramadan ni, tuan-tuan. Orangnya ada azam nak bertemu Ramadan, tiba-tiba Allah, tapi takdirnya tak sampai.
tetap dapat pahala, tetap dapat ganjaran daripada Allah SWT. So kita berusaha kan, terjemahkan kesungguhan kita nak bertemu dengan Ramadan. Allahu Akbar. Jangan nak, jangan kita ni amalan kita sama je, statik je tuan-tuan. Rejab, banyak orang masuk saja bulan Rejab, dia dah warming up sungguh-sungguh. And dia tingkatkan amalan puasa dia. Kalau sebelum ni bulan-bulan yang lain dia tak berpuasa langsung. And dengar? Namun bila masuk Rejab, mereka dah mula berjinak-jinak berpuasa. Amalkan puasa Senin dan Khamis. Allahu Akbar. Nantinya ada amalan puasa hari putih. Allahu Akbar. Pertengahan bulan. Subhanallah. Jadi ada orang, dia bersungguh-sungguh nak bertemu dengan Ramadan dengan amalkan puasa. Kemudian, bukan sekadar berpuasa. Ada orang, segelintir manusia. Segelintir, tuan-tuan. Bukan sebagian besar. Segelintir je manusia yang sungguh-sungguh nak bertemu Ramadan bukan sebab nak meniaga di bazar Ramadan. Bukan sebab dah plan, dah nak order baju-baju ni, nak pergi jual ni bazar Ramadan ni. Ada orang macam tu. Tapi bagi kita, sepatutnya kita letakkan diri kita untuk beramal kan, di bulan Ramadan dengan warming up-nya di bulan Rejab dan Syaban. Rejab dan nak tinggalkan kita, tuan-tuan. Hari ni hari yang ke-29 Rejab. Maka bertuahlah, beruntunglah, mudah-mudahan Allah terimalah segala amal ibadah anda semua, kita semua, tuan-tuan, di sepanjang bulan Rejab yang akan tinggalkan kita. Belum tentu kita akan jumpa lagi Rejab di bulan-bulan, di tahun-tahun yang mendatang. And dalam masa setahun, apa saja boleh terjadi. Allahu Akbar. And datangnya Syaban sehari saja lagi. Besok hari terakhir Rejab, kemudian datang dan hadirlah Syaban. And kita sepatutnya gandakan amal kita, sungguh-sungguh dalam beribadah, sudah mula berjinak-jinak, sudah mula mendekatkan diri dengan Al-Quran. Sebab datangnya Ramadan bulan Al-Quran. Allahu Akbar. Datangnya Ramadan bulan pengampunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bulan penuh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong sahabat-sahabat, tanam azam untuk kita perbaiki diri kita. Tanam azam, jangan azam ni hanya datang awal tahun. Dan Allahu Akbar. Berazamlah untuk bertemu dengan Ramadan, nak perform yang terbaik. Ya Allah, aku telah buat sebaik mungkin sepanjang Rejab. Berikan aku kesihatan yang terbaik, ya Allah, untuk aku teruskan amalan-amalan yang aku telah buat di bulan Rejab, untuk aku terjemahkan kehambaan aku, ketaatan aku kepada Engkau, ya Allah, di sepanjang bulan Syaban, dan bertemukanlah aku di bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ini peluang untuk aku, ya Allah, untuk tingkatkan amal ibadahku. Aku penuh dosa, ya Allah. Aku penuh dengan noda, ya Allah. Aku banyak buat silap, ya Allah. Aku banyak buat salah, ya Allah. Dosa aku banyak, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, Kau pandanglah sedikit usaha aku ini. Pandanglah, ya Allah. Terimalah ibadah aku, ya Allah. Terimalah segala amalan aku, ya Allah. Bertemukanlah aku dengan Ramadan. Mudah-mudahan, ya Allah, peluang untuk aku memperbaiki diri semakin besar. Peluang untuk aku perbetulkan kesilapan-kesilapan aku, ya Allah, dapat aku peroleh. Mintalah pada Allah. Udu'ani astajib lakum. Allah sangat-sangat seronok, gembira Allah ni bila hamba dia berdoa. Allahu Akbar. Dia maha kaya, tuan-tuan. Terlalu kaya dia, tuan-tuan. And dia tak ada masalah untuk mengambulkan, untuk menunaikan segala doa-doa kita. Yang kita yang pelik ni, tuan-tuan, tak berdoa pada Allah. Kita yang pelik, tuan-tuan. Kan? Setiap hari tambah dosa. Setiap hari kita buat dosa. Setiap hari kita buat maksiat. Setiap hari kita kutuk, hina, caci orang. Satu hari ini saya curi sikit ruang, tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat yang hadir pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih yang bagi gift. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk kita fikir, penghalang paling besar kita, subhanallah, untuk dapat kenikmatan paling besar di akhirat besok ialah dosa kita sesama manusia. Jadi belajarlah untuk perbaiki diri kita supaya kita jangan syok lantak bantai orang, jangan syok nak ini orang, jangan syok nak umpat orang, jangan syok nak dabu dambah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kan, hakikatnya kita ni banyak dosa. Dosa kita terperangkap dengan dosa-dosa sesama manusia. Berarti bila pergi pejabat, dengar cerita hal orang, kita sama join sama. Kita nak sama-sama share ke dosa-dosa ni? Kita nak berkongsi ke dosa? Kan? Kita nak bersama-sama melakukan dosa. Alah, kenapa kita macam ni, sahabat-sahabat? Kan? Kita nak baiki diri kita. Jadi sebelum kita teruskan perjalanan kita, saya nak minta jasa baik sahabat-sahabat saya di TikTok khususnya. Kan? Terima kasih Azhar atas gift yang anda bagi. Mudah-mudahan murah rezeki anda dan semua yang hadir. InsyaAllah dirahmati Allah, diberkati Allah.
Allah Akbar. Mudah-mudahan kita semua dapat pandangan Allah SWT. Kita dapat rasai kasih sayang Allah ke atas kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan kasih sayang. Allah pandang seluruh ahli keluarga kita dengan kasih sayang ni. Allah turunkan rahmat ni. Allahu Akbar. Allah beri nikmat ni. Allahu Akbar. Kita merasai nikmat dan kita kekal dan menambah-nambahkan syukur kita pada Allah. Terima kasih Cik Sal. Allahu Akbar. Subhanallah. Terima kasih orang Wan Anas. Orang gabu ni susah. Kan dia nak terbaca, dia tutup lah laju. Minta tolong bantu saya untuk hashtag FYP dan tap screen tuan-tuan. Mudah-mudahan lebih ramai orang sedar live ini. Kalau ada yang baik, anda menjadi sebahagian daripada orang yang berkongsi perkara baik. Begitu juga sahabat-sahabat saya di muka buku. Share lah live ini dan hashtag lah pada kawan-kawan, pada grup dan sebagainya. Mudah-mudahan anda menjadi asbab dan kebaikan ini datang daripada anda. Ya Allah, saya buat live, ada perkara baik yang saya ungkapkan, ucapkan dan anda share. Mudah-mudahan anda mendapat perkongsian, keuntungan, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Ini kita nak buat sahabat-sahabat. Dan sekali lagi terima kasih yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang memberi salam. Kita tak lain tak bukan tuan-tuan, kita nak nambah nilai hidup kita menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik, menjadi terbaik. Be the best, be the rest. Insya-Allah kita nak buat yang terbaik. Semalam kalau kita dah buat yang terbaik, hari ini kita nak buat lebih baik. Kita tak tahu tuan-tuan. And Allahu Akbar. Berapa lama lagi masa yang masih kita ada? Kan hari ini kalau sihat, kita tahu berapa lama sihat itu akan menampingi kita. Kita tahu tuan-tuan berapa lama sihat akan menjadi pakaian kita. Pada bila-bila masa daripada sekarang tuan-tuan, sakit boleh datang menjelma. Itu semua Allah rahsiakan pada kita. Cuba tengok pemakanan kita, cuba tengok gaya kehidupan kita. Kan boleh saja tuan-tuan kita sakit pada bila-bila masa. Masuk pun kedai-kedai fast food, kan makanan pun makanan segera. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Eh, banyak makanan-makanan kita pun hari ini, Allahu Akbar. Sangat sedih tuan-tuan, menjadi punca kanser berlaku. Berapa ramai orang kena kanser? Cuba tengok sayurnya, ayamnya, dagingnya, Allahu Akbar. Semuanya nak cepat. Anak ayam di injitnya, pam, dah jual di pasaran. Mereka takkan tunggu lama tuan-tuan. Mereka peduli apa? Sebab tu penting. Kan, peniaga-peniaga Islam kan masuk dalam pasaran. Kita umat Islam wajib untuk tolong peniaga-peniaga Islam. Sayang sekali, banyak benda yang baik telah dipolitikkan menjadikan kita lemah. Sampaikan orang-orang Melayu Islam sendiri pun melemahkan kita. Allahu Akbar, ini bukan resis. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Saya percaya orang Melayu yang Islam, orang India yang Islam, kan, orang Cina yang Islam, orang Iban yang Islam, orang Dayak yang Islam. Siapa pun anda kalau beragama Islam, anda berniaga, anda takkan khianat orang. Anda ternak, anda ternak ayam, anda pastinya tak akan suntik ayam tu dengan bahan kimia. Anda tak akan bagi ayam tu makanan-makanan yang tidak berkhasiat. Anda bagi makanan-makanan yang dilarang dalam Islam. Anda bagi makanan organ dalaman perut daripada binatang-binatang lain. Tak mungkin anda buat begitu sebab anda tahu hukum makam. Anda tahu kewajipan anda, tanggungjawab anda sebagai seorang Muslim. Nampak tak? Dan sebab tu saya yakin kalau orang Islam banyak masuk dalam pasaran pemakanan, kan, insyaAllah isu-isu berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik ini akan dapat diatasi. Tapi sayang, kita ada pemimpin-pemimpin di atas yang ada pelbagai agensi yang telah dibangunkan oleh pemimpin-pemimpin sebelum-sebelum itu, tapi telah dikhianati. And banyak unsur, and pemimpinnya, pegawainya, and pekerjanya, banyak yang makan rasuah, pecah amanah, and baju tak sampai kepada petani. Peruntukan telah diluluskan di parlimen, tapi peruntukan tak sampai kepada petani, tak sampai kepada nelayan, tak sampai kepada orang yang mengusahakan bumi ini. Nampak tak, anak-anak pokok yang sepatutnya sampai kepada petani, tidak sampai. Peternak-peternak yang kekurangan bahan, kekurangan segala-galanya. Sebab tidak ada keterusan, ada ketirisan dalam banyak perjalanan. And demi Allah, wallahi, saya penuh keyakinan. And kalau semua berjalan dengan baik, dan isu-isu kesihatan akan dapat diuruskan dengan lebih baik. Allahu Akbar. And sebab pemakanan berkait rapat dengan apa yang saja berlaku tentang kesihatan kita. Kanser. Kan kita dengar banyak orang kena kanser. Kenapa? Salah satu faktor paling besar yang menyumbang kepada penyakit-penyakit seperti inilah pemakanan kita. Bayangkan kalau kita ada peternak-peternak Islam yang beriman pada Allah. Bayangkan kalau kita ada pekebun-pekebun Islam yang beriman pada Allah. Bayangkan kalau kita ada peniaga-peniaga yang beriman pada Allah. Allahu Akbar, mereka tidak akan khianat
kan, kepada pengguna. Tak kiralah apa pun bangsa, apa pun agama. Bila orang Islam beriman pada Allah, mereka takut pada azab Allah, takwa pada Allah, mentauhidkan Allah, hidup mereka kenal Rasulullah, cinta pada Rasulullah, maka yang untung semua manusia, tak kira kaum, tak kira agama. Nampak tak? Itu hebatnya peniaga-peniaga Islam. Itu hebatnya peniaga-peniaga Islam. Maka sebab itulah kita bertanggungjawab, tuan-tuan, untuk memastikan peniaga-peniaga Islam kekal dalam pasaran. Kita kena dengan kuasa beli yang kita ada, walaupun tak seberapa, tuan-tuan. And kita kena beli pada pengguna, pada penjual-penjual Islam. Sebab apa? Inilah yang ia akan mengatasi masalah-masalah yang sedang dilanda, sedang membadai negara tanpa kita perasan. Dan kita terpaksa keluar bilion, tuan-tuan, kos perubatan setiap tahun. Kita terpaksa keluar bilion kos perubatan setiap tahun. Bayangkanlah peniaga-peniaga Islam berada dalam pasaran, mereka diberi hak yang betul, mereka diberi hak mereka, mereka dibantu seperti mana telah diputuskan dalam parlimen, seperti yang diputuskan dalam pelbagai peraturan sampai pada mereka. Saya yakin pemakanan yang sihat dan tidak ada bahan kimia. Mereka sabar menunggu pokok besar, mereka sabar tunggu buah besar, mereka sabar tanpa suntikan, mereka sabar tunggu haiwan membesar, kan? Saya yakin makanan yang kita makan pada saat itu nanti dan benar-benar tidak akan tercedera, tidak akan diselaputi dengan bahan kimia dan tidak terkena dengan bahan-bahan yang boleh merosakkan dalaman kita, mendatangkan pelbagai penyakit. Nampak tak, tuan-tuan? Allahu Akbar. Kan? Kita perlukan orang beriman suatu. Banyak pelajar-pelajar Islam kita yang belajar di pelbagai pelusuk universiti di negara kita khususnya, mempunyai impian dah masuk dalam bidang pertanian, tapi dilumpuhkan usaha mereka dengan pengkhianatan-pengkhianatan oleh bangsa kita sendiri, oleh orang kita sendiri. Ini memang jelas berlaku. Kan? Kita tak ada, kita tak seronok tengok anak-anak muda menjadi peternak. Usaha tak dibagi sungguh-sungguh, usaha tak dibantu. Ada peruntukan tapi sembunyi, ada peruntukan tapi tak jatuh. Kan? Ada peruntukan tapi tak sampaikan. Allah Akbar. Kadang-kadang ada peruntukan dibagi pada kaum kerabat dia yang tidak menjadi peternak yang baik. Ada anak-anak universiti kita yang ada knowledge, yang ada ilmu, yang menguasai biokimia, biotech, yang menguasai ilmu sains. Mereka menjadi peternak tapi dinafikan. Kerana peruntukan sampai pada orang lain yang tidak ada hak, yang tidak ada kepakaran, yang tidak ada kemahiran. Allahu Akbar. Kadang-kadang sap pula pada orang lain. Tak jatuh pada orang yang benar-benar nak berniaga, yang nak benar-benar jadi peternak. Ini berlaku pada negara kita. And sedangkan ia memberi impak yang besar pada banyak perkara. Subhanallah, memberi impak yang banyak. Kalau peternak tu orang Islam, and dia beriman pada Allah, dan dia akan memberi impak kepada peniaga-peniaga Islam yang lain. Seperti dedak contohnya. Ada orang Islam yang menguasai, yang buat dedak. So dedak dia akan dibeli oleh peniaga Islam. Maka orang yang jual dedak tadi dengan formula yang dibangunkan, kan, dia akan dibantu oleh peniaga Islam yang lain. Peniaga Islam yang lain akan dibantu oleh peniaga-peniaga Islam yang lain. Dan akhirnya sampai ke pengguna, pengguna Islam akan support. Saya yakin pengguna bukan Islam juga akan support bila barang tu berkualiti. Mereka dilemahkan supaya tak sampai ke pasaran. Barang-barang mereka tak sampai ke pasaran. And banyak peniaga-peniaga Islam ni, peternak-peternak, nelayan-nelayan ni sebenarnya dilemahkan dengan kuasa beli oleh mereka-mereka yang berniat jahat, yang bersifat jahat. Allahumma salli an Muhammad wa an Muhammad. Sebab tu kita kena belajar untuk menghargai orang Islam. Man, menghargai perjuangan mereka, menghargai and usaha gigih mereka. Satu kita pergi beli goreng pisang tepi jalan, jangan berkira lah, tuan-tuan. Mereka berpanas, berhujan, tuan-tuan. And buka payung. And Allahu Akbar, entah berapa keping saman telah dah mereka terima demi sesuap nasi. And kadang-kadang kita beli RM5, bagi sekeping RM10. Apa salah kita bagi lebih tu, keep the chain. Kalau RM5 tadi sepanjang hari daripada pagi sampai petang, tak ada derma mana-mana, tidak pun kita sumbang mana-mana. Sedangkan kalau kita derma, kalau kita keep the chain tadi, kita benarkan makcik tadi, ambil baki tadi, dan tidak menjejaskan ekonomi kita dan keyakinan kita utuh dan kukuh kepada Rasulullah dengan hadis Nabi. Dan kalau memberi tidak akan jadi rugi, memberi tidak akan menjadikan kamu muflis, malah menjadikan kamu kaya di akhirat besok. Kamu yakin, qafa bil yakinina, yakin pada Allah, maka peniaga-peniaga Islam akan dibantu. Kadang-kadang ada seorang owner produk besar, dan saya kenal kawan saya, dan dia owner produk, dan dia bangunkan satu produk
dan mengharapkan OS akan beli. Tapi sayang sekali, duduk dengan saya ni, dipelekikan produk-produk, dipelekikan kedai orang Islam. Eh, ada kedai runcit kat kawasan dia, dimiliki oleh orang Islam. Dia kutuk, dia marah. Apa mahal? Nampak tak? Dia mahal. Sedangkan produk tu mahal. Nak bandingkan produk lain, lebih murah. Produk dia mahal. Tapi dia, dia bagi tahu lah ni, bahan bagus lah, berdebat-debuk lah, kualiti lah, R&D lah, satu kita jual yang mahal tetapi datang dari kualiti. Gembang lebih, nampak? Tapi bila nak support kedai Islam, tak nak. Dia pergi kedai lain, dia kata jauh lebih murah. Nampak tak attitude kita? Kalau beza 50 sen, 60 sen, kontonya, tapi kamu memang orang ada duit, apa salah? Tapi kita golongan marhain, netizen yang bawah, memang 10 sen tu pun hidup dia. Memanglah, tak boleh kita nak marah. Tapi bagi orang yang pergi pam minyak pun isi minyak dengan warna hijau lagi. Mana ada duit lah tu? Nampak tak? Kan? Mak kau hijau kan? Dia ada duit hijau. Kan? Maka tak boleh ketolong peniaga Islam yang lain. Nampak tak? Tak boleh ketolong peniaga Islam yang lain. Kan? Sedangkan Allah telah tolong kau dengan beri kau rezeki melimpah ruah. Ketika kau berjaya, ketika kau kaya, ketika kau banyak duit, kau jangan sembang dan gembang. Konon-kononnya aku berusaha lebih. Kau gila ke apa tak pakai akal? Nampak tak? Amal kita tak seberapa. Allah bagi kau kejayaan. Jangan-jangan itu istiraj. Jangan-jangan Allah beri. Kan? Sama level macam orang kafir. Kan? Allah beri juga walaupun dia tak beriman kepada Allah. Tapi dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat besok. Kita nak macam tu ke? Kan? Kekayaan demi kekayaan kita simpan. Oh, kita dengar ustaz ni kata beli emas. Ya Allah, kau beli emas berkatul-katul. Bukan berketul-ketul. Bukan kau mati. Besok bukan bawa emas. Nampak tak? Antara beli emas dengan sedekah. Utamakan sedekah. Kan? Antara engkau buat pelaburan masa depan. Hidup kita daripada kecil sampai tua. Masa depan. Belajar sungguh-sungguh nak untuk masa depan kau. Masuk sekolah rendah. Belajar sungguh-sungguh nak. Ayah nak tengok masa depan kau baik. Pergi sekolah menengah. Ungkapan yang sama juga. Belajar sungguh-sungguh. PMR, SRP. Nampak tak dulu? PT3, zaman saya SRP. Belajar sungguh-sungguh. Supaya masa depan kau senang. Ayah tak ada masalah. Kan ayah bukan apa-apa. Ayah nak tengok masa depan kau senang. Masa depan kau terbaik. Masa depan kau besok tak meminta-minta. Masa depan lagi. Belajar-belajar sampai universiti. Masuk universiti. Kan pesyarah cakap. Orang cakap. Mak apak cakap. Kan belajar sampai dapat ijazah. Supaya masa depan kau bagus. Senang kau kerja masa depan besok. Kan pergi cari kerja. Dapat kerja. Kan orang kata kerja bagus. Supaya masa depan kau lebih baik. Masa depan besok kau boleh beli kereta. Boleh beli rumah. Masa depan juga. Kan. Kahwin. Besok kau dapat isinya baik. Masa depan kau hebat. Kan? Kahwin pula masa depan. Dah kahwin-kahwin masa depan orang tangkap pula. Masa depan kau ni macam mana? Tak ada anak ni. Masa depan lagi. Masa depan kita kat mana? Kata ulama. Saya lupa. Nama ulama yang berkata ni. Dia kata masa depan kita yang terbaik adalah bila kita bertemu dengan Allah. Mendapat kedudukan yang istimewa di sisinya. Syurga Allah. Itulah masa depan kita sebenar-benarnya. Maka untuk capai masa depan tu, maka kita kena berhempas pulas di dunia ini. Dunia tempat untuk sakit. Dunia tempat derita sengsara. Jadi jangan kita blame. Jangan kita cakap banyak. Dunia tempat sakit. Sebab Nabi lalui kehidupan dunia ini penuh kesakitan. Penuh kepayahan. Penuh kesengsaraan. Nampak tak? Kalau kita sakit, kena terima. Sebab dunia tempat sakit. Demi Allah, orang beriman pada Allah SWT. Orang yang menjadi ahlullah. Orang yang Allah sayang. Orang yang Allah beri kasih sayang. Allah pandang dia. Allah pilih dia untuk menjadi hamba yang Allah sayang. Demi Allah, tidak ada sakit lagi di akhirat. Tidak ada lagi sakit selepas perjalanan selepas ini. Tidak ada sakit lagi selepas perjalanan ini. Selepas habis sakaratul maut, tidak ada lagi sakit. Percayalah. Maka kita kena faham. Kita kena usaha sekarang, tuan-tuan. Berusahalah sungguh-sungguh. Kan? Demi kesihatan kita di akhirat. Allahu Akbar. Berusahalah sungguh-sungguh tuan-tuan agar kita dapat memberi manfaat kepada orang dekat dunia, benar-benar dapat manfaat besok ke akhirat. Khairun nas anfa'um linas, sebaik-baik manusia. Manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Apa manfaat yang telah kamu lakukan untuk orang lain? Kamu kerja sebagai kerani. Kenapa kamu lambat-lambatkan bil orang? Kenapa kamu tak buat kerja? Kenapa kamu tangguh-tangguh? Kenapa kamu tak buka kaunter? Kamu sepatutnya jaga kaunter kan? Bos tak ada kan? Kamu buka kaunter 2 sedangkan ada 4 kaunter. Buka 2. Pergi mampus orang ramai. Kan? Aku nak relax. Kenapa kamu tak masuk pejabat? Nampak? Bukankah tugas kamu banyak lagi? Kerja kamu banyak. Kenapa kamu tangguh-tangguh? Kenapa buat balik kereta syarikat tu? Bukankah itu berdosa? Kamu kerja hospital. Kenapa buat balik Panadol? Kenapa buat balik pil? Kenapa buat balik ubat? Salah kan? Nampak tak? Semua orang mesti ada rasa tanggungjawab. Kan?
Mana ada percuma kat dunia ni, walaupun nampak macam percuma. Nafas kamu, kamu angkat, taik. Lepas, percuma kan tak kena bayarkan. Tapi di akhirat nanti Allah tanya, apa yang telah kau buat dengan nafas yang aku bagi? Apa yang telah kau buat dengan hidup yang aku bagi engkau? Apa yang telah kau buat? Kesihatan yang aku bagi berpuluh tahun, apa yang telah kau buat? Masjid pun tak sampai. Rumah aku tu, hari ni kau nak kedudukan istimewa di sisi aku, syurga aku. Tapi rumah aku kau tak kenal. Bila aku panggil kau, kau tak tahu. Di mulut kau banyak puji orang, tak puji aku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kau tak puji aku, kata Allah. Engkau berpuji makhluk aku. Dan hari ini, mana makhluk aku yang boleh selamatkan kau? Apa nak jawab? Mana makhluk aku yang boleh selamatkan kau? Habis kita, tuan-tuan. Kita bukan tak pernah dengar ungkapan dan ucapan seperti itu. Tapi kita terlalu sibuk dibuai mimpi untuk dapat kejayaan gilang gemilang di dunia. Allahu akbar. Kita sudah berada di benar-benar di penghujung. Tanda-tanda besar dah nak sampai dah. Kita masih lagi lenggang kangkung. Masih lagi dramalah sangat. Masih lagi lepak. Masih lagi kita buang masa. Dah umur 40 tahun ke atas. Masih lagi tak mampu untuk tahajud. Umur 40 tahun ke atas. Masih lagi tak boleh bangun malam. Masih lagi tak boleh berzikir. Masih lagi jauh dengan selawat. Ya Rasulullah, siapakah orang paling dekat dengan kau? Nabi tak kata ustaz, imam, ulama. Nabi kata aksarukum salatan alayah. Nabi kata orang paling banyak berselawat ke atas aku. Takkan kita nak tangguh berselawat kepada Nabi? Sebab antara manusia yang paling istimewa di sisi Allah, paling istimewa, tuan-tuan, tidak akan mampu diatasi oleh mana-mana rasul dan Nabi. Subhanallah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bagi syafaat pada kita. Allahu akbar. Subhanallah. Bila kita tak kenal Nabi, tak kenal Allah, maka kita akan banyak bermusuh dengan manusia. Bila kita tak kenal Rasulullah, tak jatuh cinta pada Allah, tak jatuh cinta pada Rasulullah. Dan sebab tu kita kan kejar dunia macam tak mati. Bangun pagi fikir dunia. Nak tidur fikir dunia. Bangun pagi pegang handphone. Allahu akbar. Subhanallah. Apa yang ada dalam handphone boleh selamatkan kamu? Kenapa kamu tak pegang Quran yang ada dalam Quran tu yang akan selamatkan kamu? Bukan WhatsApp kawan-kawan yang akan datang mempertahankan kamu di alam barzah. Bukan IG kawan-kawan kamu yang akan bangkit bersama kamu untuk berhadapan dengan mungkar nakir. Tetapi apa yang kamu baca dalam Quran itu yang akan pertahankan kamu di alam barzah. Surah Al-Baqarah. Yang akan menjawab untuk kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Mulk. Akan bangkit bersama kamu untuk mempertahankan kamu ketika soal jawab dengan mungkar nakir. Allahu Akbar. Apa yang telah kita buat? Surah Al-Mulk pun tak jumpa. Susah sangat kena baca surah Al-Mulk, bukan panjang pun. Nampak tak? Kita boleh baca mesej. Kalau gabungkan semua mesej-mesej WhatsApp-WhatsApp daripada pagi sampai tengah malam sebelum kita tidur, saya rasa beratus-ratus, mungkin beribu-ribu perkataan telah kita baca. Tapi surah Al-Mulk yang 30 ayat ini kita beratkan. Surah Al-Mulk yang Allah turunkan nak selamatkan kita, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlekehkan, kita ambil mudah. Berapa ramai orang hari ini, saat ini, detik ini, waktu ini, ketika saya sedang bercakap, tuan-tuan, kan, lautan manusia sedang meminta-minta pada Allah tidak pernah putus. Hidupkan kami balik, ya Allah. Hidupkan aku balik, ya Allah. Hidupkan aku balik, ya Allah. Hidupkan aku balik, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Sakit, ya Allah. Sakit, ya Allah. Kami bertaubat, ya Allah. Kami mohon ampun, ya Allah. Kami mohon ampun, ya Allah. Kami mengaku salah, ya Allah. Hidupkan kami balik, ya Allah, untuk beramal, ya Allah. Hidupkan kami balik, ya Allah, untuk sujud pada engkau. Sudah terlambat, tuan-tuan. Bukankah kita dah biasa dengar ungkapan-ucapan, kenyataan daripada barisan ustaz-ustaz yang datang masjid, datang pelbagai majlis. Daripada kecil kita dah dengar, tuan-tuan. Kenapa kita persia-siakan? Allahu Akbar. Subhanallah. Tak perlu beratur panjang, tuan-tuan, nak masuk masjid. Berbanding nak beli sesuatu di pasar raya, nak bayar tu kena beratur panjang, tuan-tuan. Kena pula masa gaji. Back time, hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Tengah offer. Beratur panjang, kita sabar sebab kita nak kejarkan yang murah. Tuan-tuan, pergi masjid, Allah bagi yang mahal. Kita tak payah beratur pun, tak orang sampai. Anda ada ikuti live saya. Dan ada yang dah lama ikuti live saya. Sudahkah anda berubah daripada orang biasa-biasa menjadi ahli masjid? Anda ikuti live saya. Dan subhanallah, macam-macam kena blok. Facebook blok saya berulang-ulang kali. Kita takkan patah semangat, takkan putus asa untuk sampai ke satu yang baik. Sudahkah anda ambil setiap yang baik daripada ungkapan saya, daripada live saya ini, untuk anda ubah jadi yang terbaik? Untuk bangun tengah malam, untuk sujud pada dia, tak malukah kita?
nantinya besok, tuan-tuan dengar pesan saya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengar baik-baik pesan saya ini, kata-kata saya ini. Ambil poin ini, tuan-tuan. Anda tak boleh bangun malam. Takut-takut akan datang satu hari. Anda terkejut pada waktu malam. Kerana itulah detik roh anda akan disentap oleh malaikat maut. Anda tersentap tidur anda yang penuh lena. Pada malam itu anda tidur penuh gelisah. Rasa panas walaupun dah buka aircon. Basah baju anda. Ketika anda gerakkan isteri anda, dia tidur dengan nyenyak. Rasa anda tak selesa. Tak sakit apa-apa, rasa tak selesa. Hati anda tak tenang. Anda rasa sayu saja. Sudah berpuluh tahun kamu duduk sebelah perempuan bernama isteri ini. Tapi kamu tak mampu bangkit. Kamu tak mampu bangun untuk sujud pada dia. Tiba-tiba pada satu hari, anda tak dibenarkan untuk tidur. Ketika anda tidur sekejap, anda terkejut. Bukan sebab mimpi ngeri. Sebab ada satu peristiwa yang akan berlaku. Meranapkan segala impian. Akan menghancurkan segala cita-cita. Akan melenyapkan setiap keinginan. Itulah kematian. Beberapa ramai orang mati ketika dalam tidur. Dia dibangkitkan dalam keadaan kasar. Dalam keadaan tegas. Dia dibangkitkan dalam keadaan penuh kesakitan, kepayahan. Penderitaan yang tak pernah dilalui sebelum-sebelum ini. Tidak ada satu penderitaan yang pernah dilalui seperti apa yang dilalui pada waktu itu, pada malam itu. Dia dibangkitkan dengan kasar. Dan baru dia tahu, dia dibangkitkan untuk satu perjalanan yang lebih jauh selepas ini. Satu kerugian besar, penyesalan yang berpanjangan. Sedangkan dia boleh bangkit kalau dia mahu. Dia boleh bangkit, dia boleh bangun kalau dia mahu. Tapi dia tak pilih untuk bangkit pada setiap malam. Dia tak pilih untuk bangun pada setiap malam. Dia pilih untuk tidur dan tidur. Tapi alangkah ruginya, alangkah sayangnya. Pada malam itu dia dibangkit dengan kasar. Segala sarafnya sakit. Kejang segala ototnya. Daripada kaki sampai ke rambut. Terbeliak mata. Nafas tercungap-cungap. Perempuan yang paling disayang. Duduk sebelahnya tak perasan. Suaminya sedang diseksa. Di saat sakaratul maut. Suami yang sedang tidur tak perasan. Isterinya sedang diseksa. Allahu Akbar. Bangun-bangun pagi melihat pasangannya dah sejuk. Pukul berapa meninggal ni, Allah sedih. Termenung seketika. Kemudian call demi call, call sana, call sini. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka datang manusia-manusia menziarahi si mati. Menziarahi si mayat. Tidak akan mengubah nasib si mayat itu. Tidak akan mengubah nasib si mayat itu, sahabat. Maka ramai orang didengari telinga kita. Untungnya dia mati. Dalam tidur, tenang dia. Itu kata kamu. Berapa banyak orang kafir pun mati dalam tidur. Berapa ramai orang tidak beriman pada Allah juga mati dalam tidur. Apakah jaminan bau mati dalam tidur itu tenang? Apakah jaminan bau mati dalam tidur itu selesa? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham, sahabat? Belajar-belajarlah untuk bangkit. Belajar-belajarlah untuk bangun kerana dia. Kerana tiba satu hari nanti. Mungkin saja pada satu malam. Ya, anda tidur, tidur anda akan terganggu dan itulah yang terakhir tidur anda. Tiada lagi tidur selepas itu. Allahu Akbar, anda digentap, dikejut dengan kasar. Anda terperanjat, benar-benar terperanjat dan lebih terperanjat bila anda lihat buat pertama kali satu makhluk yang sangat menakutkan bersandarkan, bergantung pada iman anda. Anda benar-benar terkejut, satu makhluk yang sangat ngeri yang tak pernah anda jumpa dalam mana-mana movie, dalam mana-mana cerita seram. Yang digambarkan seperti langsui pun dia anak. Hantu raya dan sebagainya. Ini wajah lebih seram. Lebih ganas. Lebih dahsyat. Dan benar-benar menyakitkan. Allahu Akbar. Sebab iman kita sangat longgar. Iman kita sangat lemah. Iman kita sangat ringan. Pada waktu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina. Sebab itu Nabi sarankan pada kita. Sebelum kita tidur, ambil wuduk. Mudah-mudahan pada waktu itu ketika kita meninggal dunia. Kita meninggal dalam keadaan berwuduk. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi sarankan kita, tuan-tuan. Ulama' panjangkan pada kita, tuan-tuan dan sahabat-sahabat. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kan? Kita baca ayat-ayat Quran. Kita baca ayat-ayat Quran untuk mengiringi tidur kita. Kan? Nantinya, kalau itulah tidur terakhir kita dan tidak kebangkit. Perbuatan terakhir kita ialah
ialah memuji-muji Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir pada Allah. Allahu Akbar, mengingati Allah. Allahumma aini ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk ingat kau. Sebelum kita tidur tadi, kita ingat Allah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita hantar 3 kul. Kul huwallahu ahad, kita hantar. Mentauhidkan Allah. Itulah ayat yang terakhir kita. Itulah kalimat terakhir kita. Allahu Akbar. Walaupun tidak ada orang menghantar kalimah tauhid kepada telinga kita pada waktu kita meninggal seorang diri, tapi kita dibantu oleh barisan malaikat. Kita diiringi oleh barisan malaikat menjaga kita, sebab kita telah menjaga amanah kita sebagai seorang hamba. Kita telah menjaga kalimah-kalimah Allah ketika kita hidup. Demi Allah, orang yang Allah jaga, demi Allah pasti selamat. Orang yang jaga Al-Quran pasti selamat. Orang yang hidupnya sentiasa baca Al-Quran, dia pasti selamat. Walaupun dia meninggal dalam keadaan seorang diri, tiada kalimah yang dihantarkan di telinganya, tapi di telinganya sentiasa mendengar benda baik di dunia, sentiasa mendengar ayat Quran yang keluar daripada mulutnya. Allahu Akbar, di hari terakhirnya barisan malaikat akan datang membantu dia. Allahu Akbar, subhanallah, mengiringi pemergian dia. Subhanallah, manusia tak nampak, tapi inilah hebatnya, istimewanya, keuntungannya bagi mereka yang Allah sayang, bagi mereka yang Allah telah angkat darjatnya, bagi mereka yang ada makam yang tinggi di sisi Allah, bagi mereka yang Allah sebut sendiri namanya pada malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku sayang Polan bin Polan. Jibril kata, wahai Allah, aku juga sayang Polan bin Polan kerana engkau, ya Allah. Allah sayang, aku sayang, kata Jibril. Maka Jibril sebarkan, tebarkan, kabarkan pada seluruh penduduk langit, tuan-tuan. Dikatakan, tuan-tuan, yang tak selesai 4 jari ni, tidak ada jarak selebih pada 4 jari ni, kedudukan para malaikat di langit-langit. Terlalu rapat, mereka sujud pada Allah SWT. Mereka berdiri menghadap Allah. Ya Allah, beribadah pada Allah. Tak ada. Terlalu dekat semua malaikat. Semua malaikat penduduk langit memuji-muji manusia yang dipuji oleh Allah. Mengasihi orang yang Allah kasih. Ya Allah, walaupun dia tinggal, dia meninggal dalam keadaan seorang diri, tuan-tuan, malaikat Allah hantar untuk mengiringi Allahu Akbar pemergian ini. Sahabat yang dirahmati Allah, bukankah itu yang kita inginkan? Dunia sebentar, tuan-tuan. Tengok, sedar tak sedar, hari ini hari 29 Rejab. Tinggal 1 hari lagi, maka selamat tinggal Rejab. Belum tentu kita akan jumpa Rejab lagi pada tahun-tahun yang mendatang. Maka selamat datang Syakban. Itu tandanya kita hanya ada 30 hari saja lagi sebelum bertemu dengan Ramadan. Anda tahu kan? Anda pernah dengar kan? Anda pernah saksikan berapa ramai orang semakin hampir Ramadan, banyak yang tak diberi peluang. Mereka pergi buat selama-lamanya. Berapa ramai kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-mara kita, mungkin ada ahli keluarga kita, tuan-tuan, yang bulan Ramadannya dulu bersama kita. Kita berbuka puasa bersama. Kita bersukaria berterawih bersama. Kita sambut Aidilfitri dengan gembira. Tetapi, tuan-tuan, mereka sudah tidak ada bersama dengan kita pada bulan Rejab ini, tuan-tuan. Dan ada antara kita yang akan dipanggil oleh Allah pada bulan Syakban. Tak sempat sampai ke bulan Ramadan. Ada yang Allah benarkan dia jumpa Ramadan, tetapi dia tak dibenarkan untuk habis Ramadan untuk kali ini. Dipanggil balik, tuan-tuan. Balik dia di bulan Ramadan. Ada orang sampai habis Ramadan, tapi Allah tak benarkan dia bertemu dengan Syawal. Dia balik, tuan-tuan. Tak dapat meraih kemenangan di kat dunia, tapi Allah menangkan di kat akhirat. Bagi orang beriman, bagi orang yang ada ketaatan, ketakwaan kepada Allah, orang yang hidupnya sentiasa mentauhidkan Allah, orang yang takut pada azab Allah, orang yang jaga perhubungan dengan manusia, orang tak khianat pada makhluk, orang tak khianat kepada manusia, orang tak menghina manusia, orang yang tidak mencaci manusia, orang yang tak mengumpat manusia, yang tak menambu domba manusia, yang tutup erat-erat aib orang. Subhanallah. Maka bila dia pergi, pada bila-bila masa, tuan-tuan, dia tetap mulia. Pada bila-bila masa, tuan-tuan, tak kira hari apa sekalipun, bulan apa sekalipun, dia tetap mulia, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Faham ke faham, sahabat-sahabat? Ini yang kita kejar. Ini yang kita buru. Mudah-mudahan kita semua dapat kematian yang dicemburui. Allahu Akbar. Ingat baik-baik kata saya ini, tuan-tuan. Kita datang diiringi dengan air. Kita datang dengan esakan. Kita datang lahir-lahir bersama dengan esakan. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita balik nanti. Kita datang kat dunia dengan esakan, dengan tangisan. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita doa sama-sama. Kita balik dengan senyuman. Subhanallah, kita balik dengan senyuman. Setiap orang datang tengok wajah kita, mereka juga tersenyum. Hebat orang hebat. Hebat orang beriman. Hebat orang bertakwa. Hebat orang alim. Hebat orang soleh.
hebat ahli Quran, hebat ahli ibadah, hebat orang baik. Ketika hidup orang tengok dia orang seronok, ketika hidup orang tengok dia orang gembira, orang bahagia, rupanya bila nafas sudah tak bersama, nadi sudah berhenti, masih buat orang gembira, masih buat orang bahagia, masih buat orang tenang, tengok wajah si mati, tenang hati kita. Allah, dia pergi dengan senyuman, gembira kita, puas hati kita. Kita lihat wajah mak kita, kita lihat wajah ayah kita, kita lihat wajah isteri dan suami kita, kita lihat ahli keluarga kita, wajah mereka penuh dengan senyuman. Allah, bukan senang tuan-tuan eh. Tak banyak jenazah macam tu, senyum seperti sedang ketawa. Mata terbuka sedikit, seakan-akan sedang melihat kita. Allahu Akbar, ketahuilah mereka sedang bergembira. Jangan kita menangis lap air matamu kerana kamu sedang menghantar ahli jannah ke sisi penciptanya. Kamu sedang menghantar dan subhanallah kekasih Allah kepada pemiliknya. Subhanallah, lap air matamu, kamu kehilangan sebentar. Mari kita berazam untuk tingkatkan ibadah agar kita dapat setaim yang pergi ini. Nampak tak? Sebab tu kita berazam nak beribadah, kita berazam nak beramal soleh, kita berazam nak baiki kelemahan kita. Bukan tugas kita hentam orang, maki orang, hina orang, kutuk sekutuk-kutuknya. Hantar mesej pada saya, macam-macam hina. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita tak mampu buat semua orang tersenyum. Mudah-mudahan saya dan anda, bila orang lihat kita dah terbujur kaku nanti, mereka datang tengok wajah kita, mereka tersenyum di saat kita tersenyum. Wajah kita tersenyum, orang lihat, semua yang tersenyum. Allahu Akbar, mereka gembira. Jenazah kita diuruskan dengan senang dan mudah. Allahu Akbar. Proses memandikan jenazah kita dilakukan dengan cepat. Tidak ada halangan. Tak ada sekelumit najis pun keluar daripada tubuh badan kita. Seakan-akan kita telah pun dibagi tahu, diilhamkan. Allahu Akbar, untuk kurangkan makan, banyakkan puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ketika jenazah kita dikapankan, kan? Dikapan dengan mudah. Wangi-wangian sampai ke hidung-hidung semua jemaah yang hadir. Bicara mereka terhenti tentang dunia. Bicara mereka tentang manusia berhenti serta-merta. Bila bau harum sampai ke hidung mereka. Allahu Akbar. Jenazah diangkat ringan mudah. Sampai ke kubur yang dah siap menunggu kedatangan ahli jannah. Menunggu kedatangan ahlullah. Menunggu kedatangan umat Muhammad yang dikasihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikebumikan dengan keteduhan. Walaupun hari yang panas terik tiba-tiba menjadi redup. Allahu Akbar, tenang setenang-tenangnya. Allahu Akbar, semua berdiri dalam keadaan tidak ada setitis peluh. Allahu Akbar. Jenazah ditimbus dengan mudah. Tak ada sedikit pun masalah. Maka tinggallah ahli keluarga menemani sebentar seperti mana diungkap, diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hantar kalimah-kalimah yang akan membantu orang yang kita sayang di alam barzah. Allahu Akbar. Subhanallah. Selamat tinggal kekasihku, selamat tinggal sahabatku, selamat tinggal ahli keluarga. Kita bergerak dengan kepuasan yang sangat dalam. Kita yakin dan faham, kita tahu dia sebaik-baik manusia. Dan dia pergi pun memberi gambaran dia sebaik manusia. Tak nak ke kita jadi macam tu? Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikan kami orang yang diberi peluang untuk hidupkan amalan-amalan baik. Berikanlah kami kekuatan mempertahankan amalan baik. Wahai Allah, tolonglah kami ya Allah. Jauhkan kami daripada segala maksiat. Ya Allah, kami tak kuat. Maka berilah kami kekuatan ya Allah. Berikanlah kami ilham ya Allah. Berikanlah kami kebijaksanaan ya Allah untuk menghindarkan diri kami daripada segala maksiat yang ada dalam hidup kami sekarang ya Allah dan yang akan mendatang ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang kau berkati usia kami. Jadikan kami orang yang kau berkati rezeki kami. Jadikan kami orang yang kau berkati perjalanan hidup kami ya Allah. Ya Allah, beri kami peluang ya Allah untuk menjadi ahli Quran ya Allah. Sentiasa ada masa untuk baca Quran, sentiasa membaca Al-Quran ya Allah. Berikanlah kami keberkatan masa ya Allah.
24 jam yang kau anugerah pada kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar kami dapat mengisi ruang-ruang akhirat kami, ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi orang yang benar-benar beruntung, ya Allah. Benar-benar bertuah, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Dan kami nak pimpin ahli keluarga kami, ya Allah. Berikanlah kami kebijaksanaan, ya Allah. Berikan kami ilham, ya Allah. Berikan kami, ya Allah, buah fikiran, ya Allah. Berilah kami kebijaksanaan berbicara, ya Allah. Agar kata-kata kami buat ahli keluarga kami, teman-teman, sahabat-sahabat kami semakin dekat dengan Allah. Wahai Allah, kami lihat kawan-kawan kami. Kami lihat keluarga kami. Kami tak nak kehilangan seorang pun, ya Allah. Kami nak mereka semua bersama dengan kami menjadi ahli syurga-Mu, mendapat syafaat Nabi-Mu. Dipermudahkan perjalanan kami sebelum-sebelum itu, ya Allah, di alam barzakh nanti. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, kami tahu pasti akan datang satu saat di mana keluar bicara keras urat saraf kami. Ya Allah, itulah detik sakratul maut. Ya Allah, permudahkanlah sakratul maut kami, ya Allah. Permudahkanlah sakratul maut, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang kau reda dan kau kirimkan syurga untuk kami, ya Allah. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Allahumma inna as'aluka ridaka wal jannah. Ya Allah, anugerahkan redahmu, ya Allah, ke atas kami. Dan kirimkanlah syurga nanti, ya Allah, ke atas kehidupan kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakratul maut. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua terpilih, tuan-tuan. Minta maaf pada saat detik ini saya tak ada ruang nak jawab soalan ke apa-apa. Saya rasa bahagia bertemu dengan anda pada saat ini. Dan mudah-mudahan anda semua dipermudahkan segala urusan. Sahabat-sahabat, kan, ada banyak ni bagi-bagi gift, eh. Sempat saya baca. Alhamdulillah, terima kasih Cik Sal, Azhar Jerung, Nur Lelah, Mudad, Udin 007, Yus Ilah, Weni Liu, Wan Halimah, Hayati Hamim, Sida, Liza Al-Ghazali, Nur Imam, Ermina, Ya Fatimah 08. Dan bagi sahabat saya di Facebook, kan, Babia Usman, Barkiah Usman, siapa pun anda mungkin ada lagi yang tak tertulis, yang tak terucap, tak terungkap, tidak mengurangkan sedikit pun kasih sayang saya pada anda semua. Dan yang bagi dan tak bagi, semuanya lah kasih sayang saya hadir sudah cukup memadai. Anda terbaik yang saya kenal dan tak kenal, yang kita tak pernah jumpa. Tapi demi Allah, dan ukhuwah kita, persaudaraan kita, persahabatan kita akan kekal sampai bila. Terima kasih semua dan sebab hadir. InsyaAllah, dah cuti sekolah lah. Jaga anak baik-baik. Uruskan anak kita baik-baik. Pastikan ada program-program agama yang dijalankan. Jangan biarkan mereka bersendirian. Jangan biarkan mereka tanpa ada program agama. Tolong tuan-tuan. Tolong tuan-tuan, walaupun di darjah satu sekalipun, ada program agama. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan perempuan pada 4 dan 3 ni. InsyaAllah, di penghujung cuti nanti, saya nak jumpa sebanyak mungkin ibu bapa hadir dalam program saya. Dan secara bersemuka di Melaka, di MITC. InsyaAllah, dan kalau tak apa, Ramintang 4 dan 3 dalam program seminar kekeluargaan. Dan dinamakan Keluarga Sunnah Masri KSM. InsyaAllah, tuan-tuan hadirlah tuan-tuan. Bagi sahabat sahabat saya di muka buku, boleh dapatkan maklumat tu di bio. Dan di Facebook boleh dapatkan maklumat tu. Dengan ada maklumat di bawah ni, tinggalkan nombor telefon dan sebagainya, kita hubungi. InsyaAllah, jaga diri baik tuan-tuan. Buat yang terbaik. Sebab Allah, kerana Allah, kerana Allah tuan-tuan. Hari ni kita duduk sini, belum tentu kita akan kekal duduk sini. Tiba masa Allah akan panggil kita. Baliklah dengan sesuatu yang terbaik, yang kita puas. Kita memang benar-benar puas apa yang telah kita buat. Itu yang kita nak sekarang. InsyaAllah, salam zuhur untuk anda semua. Jangan tinggalkan solat. Jaga solat jemaah. Itu paling penting. Anda, orang lelaki, kaum madam, pastikan ke masjid. Tolonglah pergi masjid, solat jemaah. Tolonglah. And 5 minit bagi kamu sepanjang hayat kamu, dia sepanjang masa di akhirat, insyaAllah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Saya nak cakap apa? Tak cakap. Ah, saya tak pernah cakap, eh. InsyaAllah, tuan-tuan, eh, kita jumpa besok, insyaAllah. Besok saya ada kelas habaib di madrasah, kita buat live kat sana lah. Hari Rabu kita ada kelas kitab, pun tak sempat saya nak buat live, tapi saya buat live kelas kitab tu, insyaAllah. Terbaik, buat yang terbaik, insyaAllah. Baik.